Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Hari ini bertepatan dengan 27 satu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kurniaan itu tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Dan kurniaan itu khususnya pula keistimewaan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu peristiwa malam tadi, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mengingatkan tentang hubungan kita dengan Allah, tentang keyakinan, kepercayaan kita dengan Allah tidak berubah bagi leh. Sebab ada orang kata Isra Mi'raj itu dongeng, macam cerita batu belah, batu bertangkup. Astagfirullahaladzim. Yang maksudnya, kalau ada orang cakap macam tu, bagi tahu macam ni. Buka Al-Isra ayat 1. Itu Isra-nya. Kemudian buka surah An-Najmu ayat 17 kalau tak silap. Itu ya. Itu tentang cerita Mi'raj. Kalau ada orang yang menafikan. Kadang-kadang cikgu sekolah sendiri dikata macam cerita batu belah batu bertangkup. Ya Rabbi. Jemaah semua. Okey, hari Jumaat ni paling tidak kita sudah bersolawat kepada Nabi. Paling tidak kita bersolawat dalam solat fardu subuh, solat sunat. Okey. Baik. Kupar dulu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلوات تفريج. اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن القوم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه إلى خطوة السلم على لك يا الله. Kerana bila kita bersalawat kepada Nabi, maknanya kita mengharapkan sesuatu. Apa dia? Tolonglah kami ketika kami di padang mahsyar. Padang mahsyar maksudnya di mahkamah Allah. Itu jemaah semua. Jadi kita buat bukan sahaja. Kita nak mengharapkan, kita mendampingkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak ada lah. Sama lah juga kita beriman dengan Allah kerana apa? Kerana adanya hari akhirat. Adanya mahkamah Allah. Itu yang jadinya kita taat dengan Allah. Kalau tak, buatlah sesuka hatimu. Betul tak? Betul ya maksudnya. Dan apa yang lebih penting, kita ingat di sekeliling kita, ramainya makhluk-makhluk yang dok tarik kita. Siapa? Generasi keluarga syaitan, keluarga iblis. Kadang-kadang daripada kalangan manusia sendiri. Itulah dia. Cuma kalau manusia, janganlah kita kata engkau ni syaitan. Orangnya manusia, tapi dia punya perbuatan. Cakap dia adalah cakap yang tidak baik. Dia jadi syaitan pula. Na'u. Subillah. Jadi sempena akhirnya syab.
Rejab ni kita cuba-cubalah dah. Mula-mula rapat, tunduk dengan kedatangan Rama. Betul tak? Betul. Okey, hari ini kita baca hadis yang ke-41. Yang hari itu tentang apa? Jaga hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram untuk mengelakkan berlakunya fitnah. Terutama sekali macam itulah yang duduk di pejabat tu kan. Dekat di rumah tak sempat dilayan, tak sempat melayan. Di pejabat ada orang yang melayan kita. Apa kita nak, dia nak. Ya, apa yang kita nak, dia tunaikan. Pergi mana pun tak apa, jom. Aku hantar. Tak apa, balik pun aku hantar. Malam pun tak apa. Kita kata apa, ih baiknya orang ni. Itulah syaitan dia maksud. Jemaah semua. Ya Rabbi. Okay. Ingat tu jemaah semua. Jangan sampai. Yang itu kita jaga. Maksudnya yang ada tu, belailah dia. Kalau dia tak baik, kita baikkan. Maknanya kita ajar dia. Insya Allah. Kalau tidak, seorang kawan tak. Dia doktor lagi. Doktor maknanya bidang dia Quran semua. Allah jodohkan dengan suaminya yang tak tahu baca Quran. Cuba macam mana? Ingat bila doktor dia mahir dalam bab agama, mesti dia punya pasangan lagi baik. Tak, jemaah semua. Keadilan Allah. Lantas dia kata apa? Masya Allah, ya Allah, engkau temukan aku dengan orang yang tak tahu. Jadi apa tugas dia? Tugas dia didik, tarbiyah. Akhirnya boleh jadi imam. Akhirnya dialah jadi ahli surau jemaah semua. Itu maknanya apa? Kebijaksanaan seorang istri. Hari-hari dia doa. Doa apa? Lembutkan hati dia. Alhamdulillah dia mau ikut. Yang susahnya apa? Tak nak ikut. Kita jadi ikut dia pula. Ya, ingat tu. Baik, insyaAllah kita akan jadi wanita yang solehah. Isteri yang solehah, ibu yang solehah, yang boleh mentarbiah. Bukan mengajar tau, tarbiah. Kalau mengajar ni, kau nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Tarbiah tu macam mana? Jom makan, nak sikap tau. Kalau kau tak nak makan, rugi. Dia pun makan. Kalau tak sudah, mana pun. Okay, teman-teman. Baik, hari ini waspadailah perkahwinan tanpa wali. Ini bab perkahwinan. Dalam bab perkahwinan dinamakan muamalah, dinamakan munakahat. Dalam Quran ada tak? Ada. Pasangan yang macam mana yang kamu akan jadikan sebagai perlindungan dalam kehidupan di dunia. Baik, kita tengok sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhuma anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun. Batil tahu kan? Batal. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Kita tengok diulang tiga kali. Tiga kali. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Masya Allah, jemaah semua diulang tiga kali. Itu menunjukkan Rasulullah, ya Allah. Ya, memberikan amaran. Jangan buat, dia kata. Nikah kau batal, nikah kau batal, nikah kau batal. Padahal dah bersama dah. Dah ada anak lagi. Baik. Fa'in dahola biha falahal mahru bimas tahalla min farjiha. Fa inna stajaru fasultanu waliyun man la waliya lahu.
Baik, cuba jemaah ingat-ingat. Kalau kita nak nikah, siapa yang kena ada? Wali. Wali. Mula-mula? Lelaki. Perempuan. Betul? Kalau tak ada lelaki, perempuan. Seorang lelaki. Seorang perempuan. Lepas tu? Wali. Wali. Lagi? Saksi. Orang, saksi. Saksi. Ijab dan? Kabul. Wali tak ada. Macam mana? Cuba ingat-ingat hari tu. Masa diijab kabulkan, ada wali tak? Ada. Oh, kalau tak ada, ada. Walinya siapa? Ayah ke? Atau wali hakim? Ayah. Ada yang ayah? Alhamdulillah. Kalau sekarang ni, majority walinya adalah ayah. Walaupun ayah tu dia bongkok berjalan, sekarang ni kan nikah online lah, nikah di pejabat agama lah, dia sanggup bertongkat kerana nak jadi wali anak ni. Kalau dah tak ada wali, orang-orang dulu kan, orang-orang kampung, dia tak nak jadi wali, dia kata takut dia sebut nanti, dia kata sebab anakku. Jadi walinya, wali aktif yang dilantik. Adalah juru nikah kan di setiap kampung atau di setiap daerah ataupun di setiap surau-surau atau masjid, dia ada wakilnya. Itu maknanya wali adalah penting kerana nak menghubungkan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, mesti ada wali yang beriman. Bukan main tangkap-tangkap aja. Ni panggil wali, jadi siapa? Kawan-kawan dia dalam bintang-bintang film. Loh, macam mana? Kau jadi wali aku? Kau jadi saksi aku? Loh. Nah, jadi saksi ni kena cari orang yang baik-baik. Orang yang solat, kan? Ha. Betul. Itu ya, rukun nikah. Baik. Jadi dengan sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita yang dinikahkan, maknanya siapa je perempuan, bak wanita yang nak dinikahkan, perempuan bukan lelaki, ya, nak mengesahkan. Lelaki ada, perempuannya tak ada. Jadi tak jadilah. Okey. Lepas tu, dinikahkan tanpa wali, maka nikahnya adalah batil. Maka nikahnya adalah batil. Maka nikahnya adalah batil. Batil itu tak sah. Batal. Ya Rabbi, jambat semua. Sebab pernikahan adalah jaminan antara seorang lelaki dan juga wanita untuk hidup bersama sepanjang hayat. Bukan untuk bersama sebulan, dua bulan. Ya, ada masalah COVID, duit tak cukup, aku ceraikan kau. Dan itulah masalahnya. Muslimah kena tanggung suami. Betul kan? Tapi apa pahala kan? Ha, pahala apa kalau kita sebagai isteri mula-mula ridha, lama-lama merungut juga. Kalau kerja benar, cari duit, kena marah lagi. Ha, kalau tak kena marah, tak apa. Ni salah sikit, kita kena. Betul? Wallahualam. Realitinya sekarang ni kan dekat Jabatan Agama fail untuk perceraian, ya Allah, tak terlayan. Hari-hari nak berpisah. Yang muda tak apalah, yang tua-tua dah umur 60, 70, tiba-tiba dia nak berpisah pula. Apa pasal? Entah, dia dah tak suka dengan aku, dia kata Allah. Ya. Baik, ingat teman-teman. Wali adalah penting untuk mengesahkan
pernikahan, bukan perkawinan. Kawin itu lain, pernikahan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi kalau tidak ada wali, maka tidak sah. Tapi undang-undang kita dekat Selangor ataupun Malaysia masih lagi. Contohnya nak nikah kat mana? Sekarang ni banyak nikah dekat kat mana? Online aja. Yang dulu saya tengok pengantin perempuan dalam pagar, lelaki pun dekat pagar. Lepas tu dia punya wakil nikah, walinya, wali hakim di luar pagar. Macam mana tu? Ya Allah, kita harapkan apa? Berkahwinan yang macam tu kekal sampai akhir hayat. Ha, ya. Sekarang ni lagi ada perempuannya dekat Perth, jauh kan? Lelakinya dekat Shah Alam. Dia nikah macam inilah, online. Dia angkat tangan, sana pun sambut. Ah, macam tu dia maksud. Ya Allah. Ya. Alangkan yang duduk depan wali dengan saksi, dengan ada orang yang meraikan, dengan ada bunga, dengan ada hantaran pun. Ha, pun apa? Tak panjang umurnya. Kalau yang macam tu lagi lebih mudah. Wallahu a'lam. Tapi apapun, itu semua adalah urusan siapa? Urusan Allah. Kerana Allah yang mengurus. Tapi macam mana pun, kalau berlaku perceraian dan sebagainya, itu kerja manusia. Ha, ya? Jadi kerja manusia. Kerana dia dah tak nak, dia gaduh-gaduh. Sebab apa? Asyik makan ikan kering saja. Dah COVID kita, oh, jemaah semua. Jadi kita nak ingat. Jadi perkahwinan itulah yang mengesahkan ketika nikah adanya wali. Jadi wali mana jemaah semua? Kalau wali ayahnya tak solat, dia solat juga. Dia pilih-pilih. Kan ada yang macam tu. Boleh tak dia jadi wali? Itu maknanya wali yang fasik tau. Jadi wali tu kena wali yang berpegang kepada syariat Allah. Paling tidak solat di waktu dia tak tinggal. Mama tinggal pun dia qada. Lepas tu dia orang yang baik. Bukan orang yang melakukan jenayah. Jadi kalau wali dia buat macam tu, maknanya Zaza, suara Zaza tak ada. Zaza tak dengar. Unmute kan semua, tak boleh ke? Unmute kan semua je. Unmute kan Zaza punya? Boleh, Zaza kena buat sendiri. Aduh, ya. Zaza. Iklan. Baik, alhamdulillah. Itulah dia sepatutnya dia punya need, dia kena besar dia memang kecil. Jadi bila tengok tu matanya pun dia gerak-gerak. Itulah dia online kan. Kita nak macam ni, bersemuka, senyum sama. Baik, insyaAllah. Okay, sampai mana tadi? Sampai wali tak solat ke? Nak jadi wali kena solat 5 waktu. Walinya tak solat. Walinya penjenayah. Dia tak boleh jadi wali. Kerana kalau dia jadi wali, maknanya hubungan antara lelaki dan perempuan tu nanti dia jadi macam panas. Allah tidak ridha. Sebab itu kena cari wali yang baik-baik, yang beriman. Tak ada ayah, cari abang. Ada tak abang? Ada. Tak ada adik-beradik, tengoklah abangnya pula macam mana. Dia kena cari, konsepnya adalah
beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia boleh solat. Kalau solat tu maknanya baiklah. Walaupun ada orang solat dia tak baik. Wallahu a'lam. Okay, ya? Jadi dengan sebab itu pentingnya wali untuk menikahkan anak perempuan ketika nak dihijab kabulkan. Jadi kalau sekarang ni pernikahan dah tak macam dulu. Cara online. Jadi pejabat agama cuma ada 4 orang aja. Orang lain tak boleh datang. Ha, ya? Ha, itulah dia yang dinamakan ujian. Jadi kita harapkan mereka yang menghadapi suasana yang begini sekarang ini usianya sampai akhir hayat. Amin. Itulah juga jemaah semua, kalau boleh kita ni jemaah semua yang dah ada keluarga, jangan sampai terlintas dalam hati, aku benci dengan dia. Dia jangan jemaah semua. Kalau benci tu maknanya setan betul. Saya aku benci dengan dia. Benci tu maknanya dah ada orang lain. Padahal yang orang lain tu tak tentunya baik ke tidak baiknya ke. Ha, ya? Kadang-kadang kita tengok baiknya suami orang tu lembut. Padahal istrinya kata, di depan orang dia lembut. Di rumah tu dia kata. Ha, tu dia. Sebab itu nilai adalah individu. Yang penting patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jemaah semua. Dalam proses sebelum nikah, kalau ikut dulu mula-mula sebelum seseorang itu dijab kabulkan. Mula-mula faedahnya dalam munakahat, riset dulu. Tahu riset. Sekarang ada riset. Tak payah riset. Dia dah riset sendiri. Riset. Lepas riset, baru datang pinang. Lepas pinang, baru ijab dan kabul. Kenapa? Sebab nak jaga hubungan kekeluargaan bukan untuk sehari tapi sampai akhir hayat. Okey, jadi itu jemaah semua. Jadi yang dah ada tu kita belai. Kalau dia tak baik kita lembutkan, baca doa hari-hari. Masak tu baca doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah kau lembutkan dia ya Allah. Tapi hati keras pula hati kita. Oh, jadi maknanya kau lembutkanlah hatiku, kau lembutkanlah hatinya. Barulah betul, kan? Ini yang asyik lembutkan orang je. Yang kita tak jaga. Okey, baik. Baiklah, kita baca sini ya. Tujuan perkahwinan dalam Islam ialah untuk mendapatkan ketenangan. Hidup nak tenang. Alah, hidup kata orang yang jadi murad marid. Dia kata, baik aku seorang dulu. Ya kalau kita tahu. Sebab itu sebenarnya adalah ujian. Baik. Menciptakan kasih sayang, keselarasan, keharmonian, kegembiraan dan kecintaan antara laki-laki dan wanita serta mengisi kehidupan dunia dengan melahirkan keturunan yang baik. Keluarga merupakan tempat pertama untuk menegakkan masyarakat. Jadi keluarga menjadi baik, seluruh unsur masyarakat akan menjadi baik. Dan jika keluarga rosak, maka ia juga boleh merosakkan semua unsur masyarakat. Jadi tujuan perkahwinan adalah, asalnya kita seorang kan? Seorang dekat timur, seorang dekat barat. Lepas itu kita jumpa. Lepas jumpa, apa nak buat? Kita berkasih sayang. Tolong menolong, bantu membantu. Engkau tak ada, aku ada. Aku ada, engkau ada. Kalau tak ada, diam-diam semua. Bekerja sama dengan tidak mengira. Tapi jangan kena ingat kalau kita sebagai seorang pasangannya tu siapa? Memanglah lelaki. Kita tengok dulu dia punya perangai itu macam mana. Kalau saya minta kita punya je, faham minta kita punya je. Katalah kita ada sumber pendapatan. Semua kat kita. Jemaah semua kena ada simpanan yang rahsia. Tahu simpanan rahsia. Kena ada simpanan. Untuk apa? Untuk masa depan. Jangan serah bulat-bulat semua. Sebab apa? Dah kasih. Dah sayang.
Itu masa tu kita tak tahu masa akan datang. Boleh tujuh jemaah semua. Setiap hari dia minta, 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 minta. Ingatnya aku ni cipta duit ke? Boleh jemaah semua. Sebab itu tujuannya adalah untuk berkasih sayang. Selain daripada berkasih sayang, tujuannya untuk ialah sama-sama menjalani pahit maunya kehidupan berkeluarga. Betul tak? Betul. Paling tidak, muslimah, isteri. Isteri kena buat kerja 24 jam. Betul. Kalau kita kena kerja di luar, kita kena kerja di rumah sama sepenuhnya. Kenapa? Sebab aku nak duduk dalam syurga. Sepatutnya jemaah semua, kita muslimah, relax je, tak payah masak, tak buat tu. Kenapa? Suami yang masak. Tapi kita kata nak duduk dalam syurga, tapi tak pernah masak. Jadi macam mana? Asyik duduk beli je. Terus sekali tak apa, kalau hari-hari siang malam jemaah semua. Ya. Jadi maknanya tak adalah jaminan Allah dalam syurga. Okay. Boleh melahirkan kesayang, lepas tu akhirnya ialah membentuk keturunan. Nah, keturunan itu penting. Itulah pesan kita kena keturunan yang solehah ataupun yang soleh. Tapi jemaah semua dalam bab keturunan ini, itu semua kerja Allah. Ada tak orang yang tak ada zuriat? Contoh, isteri Nabi sendiri. Siapa yang tak ada zuriat? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tak ada zuriat, dia tak ada keturunan. Jadi dengan sebab itu, jangan risau jemaah sekalian. Nanti katanya, kalau nanti tak ada keturunan, tak ada zuriat, nanti di mahkamah Allah, dalam kerja itu, dalam kata itu tak ada jaminan. Tak. Contohnya Aisyah tu lah. Kenapa? Jadi, cuma kalau tak ada zuriat, kita kena sifatkan apa yang kita ada kepada orang-orang lain. Sama ada kita ambil anak angkat ke, ataupun kita support aja. Kita tak boleh ambil dengan kita support pendidikannya, tarbiahnya. Okey? Boleh. Jadi mereka yang tidak ada zuriat, Allah tak izin lagi. Maknanya berusaha lah. Usahanya apa? Makan kurma ke, makan air, minum air zam-zam ke. Yang penting doa, doa pada Allah SWT. Cuba doa masuk. Ya. Tanya Kak Amy, macam mana dia? Dia doa dekat Mekah dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Satu, dua. Lepas dua, tiga. Lepas tiga, empat. InsyaAllah. Okay, jadi tujuannya untuk keturunan. Jadi artinya keturunan yang baik-baik adalah lahir daripada ibu bapa yang baik. Ibu bapa yang beriman, ibu bapa yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiklah dia insya-Allah. Dan bertolak dari tujuan yang agung ini, maka Islam meletakkan kendali dan batas-batasan berupa pelbagai kemudahan yang boleh menghantarkan kepada tujuan tersebut, bukan hal-hal yang menyukarkan atau memberatkan. Baik, jadi dengan sebab itu Islam telah menyusun ataupun telah membuat satu pedoman, satu cara, satu tata cara untuk mencari kedamaian. Sebab itu fokusnya tadi ialah sebelum berlakunya perkahwinan hendaklah diijab kabulkan. Dan di situ disusul, mesti ada wali. Mesti ada seorang lelaki, seorang perempuan. Tak boleh kata mesti ada suami, isteri. Dia belum lagi kan. Bila disebut, aku nikahkan A dengan B, itu baru jadi. Okey, baik. Sebelum membicarakan sebahagian kendali dan batasan-batasan tersebut, maka di sana harus ada wali dalam melaksanakan akad nikah secara ikhlas. Maknanya ikhlas ni, wali tu tak dipaksa. Engkau kena
nikahkan anak kau. Kalau tak aku bunuh. Nah, itu maknanya dipaksa. Ikhlas itu maknanya rela hati, bukan sebab dipaksa. Atau aku nak nikahkan anak kau sebab dia bercerai, tapi kau kena bayar 1 juta. Nah, itu maknanya tak ikhlas. Okay. Marilah kita memerhatikan terlebih dahulu kehidupan sebelum Islam. Dulu ya. Pemimpin keluarga pada masa jahiliyah disebut wali. Dalam satu keadaan yang di sana tidak ada wali. Pemimpin keluarga pada masa jahiliyah disebut wali. Dalam satu keadaan yang di sana tidak ada wali, maka yang mengambil alih kedudukannya adalah anak terbesar. Apa makna anak terbesar? Anak yang tu. Walinya dah tak ada. Dia lari. Ataupun walinya dah meninggal dunia. Atau bapa saudara. Siapa bapa saudara? Pakcik kita. Wak kita. Ha, ya. Dialah yang mengambil alih kekuasaan wali untuk mengahwinkan para pemuda atau orang-orang yang sudah dewasa, khususnya anak-anak dan gadis. Jadi zaman jahiliyah juga, dia fokusnya wali. Yang tak ada wali, cari orang yang lebih tua, abang dia. Kalau tak ada abang dia, pakcik dia. Maknanya adik beradik kepada ayah. Ya, kena cari macam tu. Boleh jemaah semua. Atau kalau mereka semua dah tak ada, baru kita cari wali hakim yang telah disahkan oleh jabatan agama daerah masing-masing. Itu ya. Baik. Tindakan wanita janda. Itu kalau dara. Walinya, ayahnya. Tak ada ayahnya, abang dia. Tak ada abang dia, pakcik dia. Ya. Kalau tak ada juga, wali pemerintah. Itu dia. Macam yang ada sekarang. Itu kalau dara. Kalau janda macam mana? Wanita janda yang pernah dikahwini laki-laki lalu dia dicerai atau kerana suaminya meninggal, maka keputusan ada di tangannya sendiri. Jika seorang laki-laki yang melamarnya, maka dia boleh mempertimbangkan sendiri. Maknanya apa? Kalau janda, seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya berkahwin dengan A misalnya. Tapi kalau dara, seorang ayah boleh menentukan pasangan anaknya. Itu dulu jemaah semua. Di antara kawan-kawan kan, kawan-kawan kat sekolah. Engkau dan lelaki ya? Ada? Kau dah, ya. Kita kahwinkan. Kita okey. Anaknya ikut je. Tapi sekarang jemaah semua, mereka sudah ada pilihan sendiri. Tapi macam mana pun, kena ada keizinan daripada mereka supaya berkat perkahwinannya hingga akhir hayat. Sebab ada berlaku kan, dia kahwin atas kehendak dia sendiri. Mak mertuanya tak suka dia. Macam mana buat baik pun, tak suka dia. Cara kebetulan, menantunya semuanya, yang pertama meninggal. Lepas tu dia kahwin yang kedua. Bila kahwin yang kedua ni dia pandai. Dia pandai apa? Dia pandai nak ambil hati ibu mertua ni. Kalau dia datang, disambut. Lepas tu dibelikan baju yang cantik-cantik. Selalu dibelikan itu ini. Dia macam slow lah sikit. Ya Allah, maksud. Kalau mereka tak suka, itulah hasilnya. Jadi maknanya hidup kocar kacir. Kalau kita dengar, mak nak datang kan? Sudah susah hati malam, tak boleh tidur. Habislah aku apa nak buat. Mak kau pun tak suka aku.
Kena pandai. Okey, Mazmi. Baik. Jadi kalau boleh macam tu. Jadi sebenarnya ibu yang macam tu dia bukan tak suka. Dia tak suka dengan menantu sebab sebabnya nak tahu. Anak maknanya adanya menantu, menantu itu merampas kasih sayang anaknya dengan mak dia. Dulu kan maknya apa dah, dia macam tu. Jadi bila anaknya kahwin, dia kan dah pergi kepada isteri dia. Kadang tak sebab. Itu yang dia jadi tak suka. Sebab apa? Sebab kau kahwin dengan dia ataupun dengan siapa je, hubungan kita dah kurang. Itulah dia yang maksudnya. Ibu apa macam tu dia maksudnya. Maknanya kan kalau dah kahwin itu hak dia, betul? Dia nak jenguk kita ke, tak jenguk kita ke? Sampainya hati lah. Okey, dia maksudnya. Kalau janda, jadi bila dia dilamar, ikut dia lah kalau dia suka, kahwin lah. Tapi bila kahwin, sama tak? Mesti ada wali. Sama. Cuma pilihan tu terpulang kepada dia. Baik. Jika dia suka dan mahu, maka dia boleh meminta laki-laki tersebut untuk mengajukan lamaran kepada ayahnya ataupun kepada orang lain untuk menjadi wali. Ya. Jadi maknanya kalau janda, keputusan berada di tangan janda. Dia nak tak? Nak. Kalau macam tu, cari wali ayah aku ke, wali siapa ke, dia macam tu. Ya. Contoh gambaran ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Yang menegakkan Islam, berjuang habis-habisan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah dengan Nabi Muhammad, siapa yang minang? Yang meminang asalnya adalah Sayyidatina Khadijah. Dia minang. Tapi walaupun dia minang, dianggap yang buat hantaran pernikahan bukanlah Khadijah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata aku nak tahu kerana kejujuran kau. Okey, baik. Yang termasuk pemuka wanita Quraisy mengutus seorang untuk menemui pakciknya Amr bin Asad bahawa dia suka jika dinikahi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janda. Ya, lepas tu dia suruh pakcik dia jumpa Nabi Muhammad. Dia cakap apa? Wahai Muhammad, masa tu umur Nabi dah berapa? Khadijah 25 tahun. Rasulullah 25 tahun. Khadijah sudah 40 tahun. Jadi ketika itu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah jadi nabi ke belum? Belum. Ya. Jadi Khadijah disuruh pak ciknya jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bagi tahu Muhammad, anak saudara aku dia suka kau. Macam mana? Okey, baik. Maka Pak Cik Mia Abu Talib mengajukan lamaran kepada Khadijah. Lepas tu bila dah lamar, dia bagi Pak Ciknya jumpa Muhammad. Lepas tu Muhammad suruh siapa? Abu Talib ke Pak Cik. Kau cuba melamar Khadijah. Dia macam tu. Walaupun asalnya wanita, aku nak dengan kau, pakcik dia. Anak saudara kau, dia minat dengan kau. Okeylah. Tapi taklah nanti Khadijah yang hantar mahar dan sebagainya. Lepas tu, Nabi Muhammad SAW diantar pakciknya Abu Talib untuk melamarnya. Okey. Baik.
Pakcik beliau Abu Talib mengajukan lamaran kepada Sayyidatina Khadijah. Ketika itu Abu Talib, dia masih dalam zaman jahiliyah. Islam pada dia tak ada lagi. Okay? Baik. Jadi ketika itu Nabi Muhammad dia berpegang kepada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, sebab Islam yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad belum berlaku lagi. Ya, sebab usia Nabi pun masih 25 tahun. Baik. Tatkala Islam datang, itu maknanya sebelum Islam. Maka ia menetapkan kewalian seorang wali, tetapi Islam juga meluruskan beberapa hal. Sehingga perwalian tersebut benar-benar sesuai dengan landasan yang diletakkannya. Maka Islam mensyaratkan beberapa hal pada diri wali. Pertama, wali itu kena merdeka. Apa merdeka? Dia bukan hadam, bukan hamba. Yang kedua, berakal, baligh, Islam. Antara empat ni mana yang dulu? Islam, baligh, merdeka. Islam, baligh, berakal, merdeka. Kalau Islam aja tak baligh, tak jadi. Islam aja dia baligh tapi tak berakal, tak jadi. Kalau dia hamba pun tak jadi juga. Okay? Jadi maknanya dia kena beragama Islam. Yang kedua, dia kena berakal, ciuman. Yang ketiga, dia kena baligh. Mana baligh? Taklif. Tahu, ingat tak taklif itu apa? Ni semua dah taklif ke belum? Taklif. Taklif maknanya mereka yang dibebani dengan tanggungjawab syarak, tanggungjawab beragama. Itu mana taklif. Eh? Jadi maknanya kita semua dah taklif kan? Dah Islam sudah, baligh sudah, cukup umur. Lepas tu taklif. Contoh kita perempuan, taklifnya bila? Datang haid aja, datang perintah tutup aurat. Datang haid aja, datang perintah solat, jangan tinggal. Datang haid aja, puasa dalam bulan Ramadan dan mula dikira. Itu maknanya tanggungjawab taklif. Ya. Boleh? Sebenarnya taklif. Taklif punya tanggungjawab beragama. Tanggungjawab menunaikan segala perintah Allah. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu dinamakan kewajipan orang yang tak live, menutup aurat dengan yang bukan mahram. Bab menutup aurat ni di depan orang yang bukan mahram. Itu kena ingat. Okey, boleh. Baik, lepas tu wanita lebih banyak dikuasai oleh perasaannya dan tunduk kepada hukumnya. Sehingga sering pilihannya tidak tepat dan baik. Jika dia menetapkan satu pilihan, boleh jadi hal ini mendatangkan keburukan bagi dirinya. Sementara dia nak menyedarinya. Oleh kerana itu, hikmah yang amat besar, Islam menjadikan wali sebagai orang yang mengurusi diri wanita, agar dia boleh mengarahkan segala permasalahannya, membantunya dalam menetapkan pilihan. Jadi maksudnya apa? Wanita ini perempuan, kehendak dia macam-macam. Dia nak orang tinggi, orangnya tinggi. Dahlah tinggi, dia nak alisnya macam ni. Dia kena ada kerja, kerjanya macam mana? Dia mah ingat tak? Dalam tahun 70-an, 60-an. Okay, ya? Kalaulah ada orang datang meminang anaknya, dia tahu kerjanya apa? Kerani. Ha.
Kerana pada tahun 60-an, 70-an, ya Allah, macam pangkatnya besar. Menantumu kerja ke kerani, dia kata. Padahal kerani itu, itu postman. Postman pun kerani juga. Masa itu, bila dengar aja kerani, ya Allah, walaupun dia postman, dianggap bahasa kerani itu jawatan yang paling tinggi. Ketika itu dia maksudnya. Tapi kalau ditanya, menantunya siapa? Ustaz. Lah, dia kata. Dipelecek. Lah, Ustaz. Kenapa? Gaji dia masa itu berapa? RM80 je. RM90 je. Ha. Tapi walaupun RM80, RM90, boleh beli kereta, boleh beli rumah besar. Kenapa? Berkat. Yalah. Satu biji kuih, dua biji, 5 sen. 4 biji, 10 sen. Sekarang? Satu biji 50 sen. Okay. Jadi, bila didengar ustaz, orang tak pandang. Lagi satu, kalau dengar menantunya siapa? Askar. Ha? Kami dengan askar. Habislah anak kau. Maknanya ketika itu dia maksudnya, jangan kahwin dengan askar, jangan kahwin dengan polis, jangan kahwin dengan ustaz. Kahwin cikgu tak tu. Kenapa? Kalau kahwin dengan askar, asyik ditinggal je. Dia kata nanti kau kena tinggal. Dengan polis pun nanti kena pindah randah. Kalau dengan ustaz, kau nak makan apa? Ya Rabbi, tengok akalnya tu kat mana dia maksudnya. Imannya. Okay. Faham tu? Jadi maknanya, perempuan ni dia punya otak. Kehendaknya macam-macam. Dia tengok kerjanya, dia tengok rumahnya, dia tengok macam-macamnya. Lelaki pun dia nak, tapi dia kata, dia kerja apa? Dia kerja tanam padi. Ha? Tanam padi? Dia kata langsung tak pandang. Jadi, siapa yang nak menyelesaikan masalah ini? Ayahnya lah. Ayahnya akan memberikan ketenangan. Tak apa, engkau kahwin dengan petani. Petani itu rajin tau. Jadi, maknanya engkau takkan kebuluh. Ha? Kalau engkau kahwin dengan polis, duitnya selalu habis. Sebab dia tak ada tanah. Oh, tak ada juga ya, dia kata. Faham ya Usman? Jadi seorang ayah, dia akan membimbing kehendak kemahuan anaknya, memberikan pandangan. Sebab itu kena wali yang bijak. Maksudnya ayah. Ayah, dia akan menentukan. Ataupun dia akan membimbing anaknya ataupun anak buahnya kepada jalan yang lebih baik. Tanyalah jemaah semua ni macam mana hari itu. Tengok ke tak salah. Itulah ketentuan Allah. Terima je. Tak boleh. Penting. Nanti kahwin dengan bulu perindu. Perlu tu. Ya. Okey. Jadi dengan sebab itu. Sekarang ni. Kita kena berhati-hati. Dengan apa? Ya Allah. Anak perempuan berlumba-lumba masuk universiti. Anak lelaki berlumba-lumba masuk mana? Ha? Masuk pusat serenti. Ha. Perempuan dia nak ke universiti. Lepas tu, dia lelaki, dia tak nak kerja, tak nak fikir banyak. Habis dia tengah tiga, dia bampar. Ha. Taklah semua. Jadi, itu yang dinamakan kena berhati-hati. Wali itu adalah penting. Baik. Seorang wali tidak boleh mengharuskan pilihan seorang suami yang tidak disukai putrinya. Tidak boleh mengharuskan pilihan seorang suami yang tidak disukai. Jadi maknanya orang wali, dia kena dah dia pilih-pilih, dia kena tanya pula anaknya, kau suka tak? Tak suka. Oh, kenapa dia tak suka? Tanyalah kau ada lain ke? Dia tanya, kerana nak membentuk sebuah keluarga. Sekarang tak payah tanya, dah dia setuju. Cuma dia ada ayah tak, ada kat mana, kat sana. Entah, ayahnya pun aku tak tahu. Dia. Ha, kalau macam tu, kena tengok dia. Kerana ialah
akan membentuk keluar keluarga. Lagi satu cerita yang masuk. Dulu kalau orang Jawa kahwin dengan siapa? Jawa. Jawa mesti Jawa. Kalau orang Banjar? Banjar. Dengan orang Banjar. Kalau orang Melayu? Maksudnya? Sebab Melayu ni kan lari, kata orang Jawa lari. Dia boleh mana-mana. Nah, tu dia punya pegangan. Sebab dia kata orang Jawa ni baik-baik, dia kata baik-baik. Dia kata tak boleh kahwin orang Banjar, orang Banjar ni dia bawa itu, terambil. Pisau, dia kata pergi mana-mana bawa pisau. Sebenarnya betul dia bawa pisau. Kenapa? Dia datang daripada Indonesia, masuk hutan rimba, dia kena ada senjata. Siapa yang buat jahat, dia rambit dia. Oh, itu dia. Dan kalau bahasa Jawa itu, dikatakan ketika itu, tegelan. Apa cakap orang kita Melayu? Tegelan. Tegelan tu maknanya dia berani, dia tegas. Betul dia maksud. Tapi sekarang, sudah berubah. Kenapa? Kerana pahaman dalam agama. Melayu, Jawa ke, Cina ke, semuanya tak kisah. Yang penting agamanya, imannya. Contoh saya jemaah semua. Ketika saya berkahwin dengan ustaz, orang kita Banjar, makcik saya sendiri cakap apa? Kakak, dia kata, mak saya. Tak ada ke orang lain, dia kata. Oh, tak ada ke orang lain, maknanya. Tak ada ke orang yang orang Jawa juga kahwin dengan orang Banjar, dia marah. Sampai dia tak tegur yang maksud. Okeylah. Dia kata dah itu jodohnya, kahwin je lah. Tak lama lepas tu, anak makcik yang bising-bising tu, anaknya kahwin juga dengan orang Banjar. Itulah dulu cakap pemain lagi. So, itu maknanya tu. Dari sudut lagi dah. Percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan Allah. Allah yang menentukan. Walaupun Allah menentukan, maknanya kita kena tengok keadaan. Bukan serah bulat-bulat. Nampak dia orang lelaki tangkap, jom kita kahwin. Aduh. Kalau jemaah, kalau orang Indonesia di lain pula, dia senang kahwin, senang cerai. Sebab dia cara dia macam ni. Dia tangkap je. Tangkap ni tahu tak? Tangkap bawa lari nikah. Istilah dia macam tu. Tak payah nak fikir baik ke tak baik. Jadi bila tak suka, dia cerai. Maknanya bahasanya tangkap lari. Tangkap tu maknanya dia dapat je. Dia nikah. Lepas tu bawa lari. Bawa lari maknanya dia kahwin. Lepas tu kalau dia tak suka, dia cari yang lain. Sebab itu, ya Allah. Betul kan? Dia tengok pasangan-pasangan yang ada di mereka yang berhijrah ke Malaysia. Yang seorang tu ada sampai, wallahu alam je sebab saya cerita lah. Ya? Jadi itu menunjukkan apa? Perkahwinan yang menentukan keharmonian hidup berkeluarga sampai akhir hayat. Okey, baik. Jadi dengan sebab itu jaga baik-baik supaya kau hingga akhir hayat. Kadang-kadang jadi macam ni jemaah semua. Masa muda-muda okey je. Bila dah tua, semua-semuanya dah besar, jadi benci, jadi tak suka. Nah, itu semua tu setan dah masuk situ. Wallahu a'lam. Okay. Baik, akhirnya apabila datang seorang lelaki yang hendak mengahwini seorang anak gadis dan diterima oleh ayahnya, maka dia akan terus menikahkannya. Sedangkan anak gadis itu tidak ada hak untuk menolak. Bahkan dia tidak ada kesempatan sedikit pun untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi maknanya kalau anak dara, keputusan berada di tangan walinya. Maknanya
seorang wali, ayah dia, dia boleh memaksa untuk mengikut kemahuan ayahnya setelah diketahui siapa orang itu, keturunannya, ya, zuriatnya, ibu bapaknya, kerjanya. Okay. Sebab itu kena ingat. Tun kahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi kerana empat perkara. Pertama apa? Li jamalihi, cantiknya. Kemudian zuriatnya, keturunan bapaknya siapa. Kemudian hartanya. Apa makna harta? Ada kerja. Bukan nak tanya bakal menantunya dia punya saham berapa. Maknanya dia ada kerja. Maknanya dia bekerja. Walaupun tanam jagung, walaupun tanam serai, dia ada kerja. Bukan menganggur. Dan yang keempat, agamanya. Tapi walaupun disusun cantiknya yang pertama, maka yang keempat ini mengambil yang pertama. Tengok dulu agamanya. Mula-mula orang tengok paras wajahnya dulu. Parasnya ada hidung tak? Ha, ya. Lepas tu agamanya macam mana? Okay, jangan langsung bukan main belasah je macam tu. Okay. Tapi beza. Darah di bawah kuasa seorang ayah. Walaupun begitu, dia tidak boleh memaksa juga. Sekiranya dia menolak, adalah sebab. Kalau janda, terserah kepada dia. Kalau dia suka, kau kahwin dia. Ha, dia macam tu. Baik, kita berhenti kat sini. Itu kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana yang sudah tadi bahawa wanita lebih banyak dikasihi yang tadi itu, ya. Seorang wali tidak boleh mengharuskan pilihan seorang suami yang tidak disukai putrinya. Jadi kena tengok dia suka ke tak suka ke. Akhirnya, wahai saudara muslimahku, begitulah yang dikehendaki Islam. Selagi para orang tua bersikap mengongkong urusan perkahwinan anak perempuannya, maka akibatnya akan terjadi pergaduhan. Ya, kalau anak itu suka, maka dia akan kata, siapa suruh? Dia kata, wah, macam-macam. Okay. Okay, jemaah semua. Kita berhenti sampai sini. Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imamikum. Muka surat 443. Insya Allah. Baik, kita jumpa lagi. Dan jangan lupa sekarang ni kita akan menghampiri Ramadan. Doa. Hanya makin tunduk jemaah sebaik insya Allah. Okey, baiklah, sadaqallahu alazim. Tak ada tanya-tanya kan? Kita patuh sujud kepada siapa? Syari Allah. Apa-apa Allah. Mana-mana yang tidak baik tu doa pada ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Bila masak tu bacalah solawat. Ya Allah, jadikanlah orang yang makan makanan ini orang yang baik-baik. Jadi hatinya lembut. Tapi kita kena ingat, kita juga kena doa. Ini asyik doakan orang saja. Okay. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Tapi yang itu, tak apa. Kena cakaplah, murahkan rezeki itu. Mereka, sahabat itu. Okay, teman-teman semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sehatkanlah seluruh tubuh badan kami, pendengaran kami, penglihatan kami. Ya Allah, hindarkan kami ya Allah daripada segala wabak yang melanda saat ini ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah usia kami menghadapi Ramadan ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah kerana kami perlukan-Mu ya Allah.
yang bersifat Rahman dan Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, sayang semua. Jumpa lagi. Katakanlah Siri membenarkan ke tak? Kita buat solat dalam bulan Ramadan sekali. Boleh ke? Tak tasbih. Tak serindu dengan jamaah. Mak. Ikut saja, ikut SOP. Boleh rasanya sekarang kan? 40 orang. Yalah, jauh-jauh lah sikit. Tapi ni dah tengok dekat kedai emas tu, ya Allah, rapat-rapat. Boleh pula. Kedai emas ni. Saya kata, satu orang